Kegiatan Mak Seven hari ini adalah bersama emak-emak Dasa Wisma. Nih masih berantakan semua ya, karena besok di Desa Mak Seven akan mengadakan lomba. Doain ya teman-teman, lombanya menang. Amin. Amin. Tapi yang pakai jaket marun jangan gerundel ya kalau aku menang. Ya, ya? Ini yang sudah mampir dikasih ini nah. Nah, ini masih berantakan ya. Yang menang siapapun dia dipukul. Ya, Bu, guyon ya. Kita tetap bersatu nih. Yang penting kalau makan-makan ya nanti lo ini besok kita mau ngadain lomba, lomba Dasa Wisma. Itu yang di sana tuh adalah tanaman toganya. Mau ngeliatin, masih panas sih ya. Jangan lupa ya like, comment dan subscribe di channel Mak Seven. Ceritanya kita sudah ngelih ya, ngelih tuh udah lapar. Nah, ini hasil blusuan rambanan kita kemarin. Tuh ada sambelnya. Apa itu, Bu? Tempe. Ada tempe goreng. Tuh. Ada ikan asin juga. Kita mau makan siang di base camp. Tuh, tahu goreng. Tempenya di sana, Bu. Tempe dan nasi menyendiri. Nah, tugas Ibu Mila adalah ngambil daun pisang. Ayo. Iya, ngambil daun pisang, kita makan bareng. Yuk, cepat, cus. Ayo, enggak apa-apa. Ngeleh-ngeleh di sini. Weh, mangan sih nek nendang. Nek ora mangan toh? Ambil daun pisang. Mari makan semuanya. Kita ngeleh ini semuanya. Dah pada lapar. Ini menunya. Itu tamu yang tak diundang tadi ya. Ya maaf datang. Ya kak, lewat lihat bukuannya rame menggo saya. Iya Mbak Yayu rasanya Mbak. Enak teman. Mantep ya kan singkongnya. Nggak usah nanya aku. Nah. Makannya udah selesai, kita lanjut kembali tugas menunggu. Ya Allah. Berantakan semuanya. Nah, karena hari sudah sore, kegiatan pun sudah selesai semuanya. Bersih-bersih. Karena besok adalah lomba. Ini ibaratnya adalah gladi resik. Bukan gladi kotornya. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe di channel Mak Seven ya. Terima kasih yang sudah mendukung sepenuhnya ke channel Mak Seven.
Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.